Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya nak react video dari channel Chandra. Dari channel Chandra. Video ni berkaitan dengan ritual, satu ritual yang diperlakukan, yang dibuat oleh apa tu oleh suku Dayak Iban di Kalimantan, iaitu di perbatasan negeri bergelar negeri di Indonesia, iaitu berdekatan dengan Lubuk Hantu kalau di Malaysia. Ini ritual ni adalah mereka buat ritual adat tolak bala tahunan, bermakna dia buat setiap tahun dia buat ni acara ni. Kalau di Malaysia kita panggil ni acara miring. Dia ada miring tolak bala. Dia cakap ni adat miring tolak bala. So macam kita tadi, kita awal awal selepas pandemik COVID-19 hari tu, ada rumah panjang apa tu kena keluarga saya di Betong, dia orang buat adat ni, itu miring tolak bala. Miring maksudnya macam berdoa lah, berdoa untuk menjauhkan apa tu masa tu, untuk menjauhkan virus tu dari datang ke rumah. Yang ini dia orang buat ratio adat tolak bala tahunan ni adalah untuk apa tu, untuk menjauhkan apa juga malapetaka, apa juga kesusahan, apa juga tu, supaya tidak melanda tempat mereka. Itulah yang dimasukkan dengan ni ratio adat tolak bala. Tolak bala tu tolak tolak tu menjauhkan dari malapetaka lah. So video ni di-upload pada Jun, pada awal awal tahun ni juga, Jun 28 Jun. So sekarang saya nak bawa rakan-rakan semua menonton video ni, sama-sama kita tengok macam mana dia punya ritual tu, dia punya adat tu. 3, jom. Persiapan apa tu, tradisi tolak bala di perbatasan. Ini di perbatasan ni tak jauh dari, kalau tak silap saya, ni tak jauh daripada Bandar Lubuk Hantu di Malaysia. Tradisi ratio tolak bala di tanah perbatasan Indonesia Malaysia ni, dekat sempadan dengan Malaysia ni. Ritual tolak bala 2020. Kalimantan Barat. Kalau kita ada kawasan Badau, Bandar Badau ni memang bandar perbatasan berdekatan dengan Lubuk Hantu Seri Aman lah. Memang kalau kita nak sampai sini, kita guna jalan itu Lubuk Hantu, dari Lubuk Hantu pergi ke kawasan Badau lah. Kita boleh baca yang apa yang tertulis itu adalah untuk segala musibah, wabak, penyakit dan mendapat perlindungan daripada pertolongan dari Sang Pencipta. So ratio ni macam tu lah tadi, untuk mendapat kesejahteraan, untuk menjauhkan malapetaka, menjauhkan apa-apa je penyakit dan apa tu. So adat ni memang dia orang buat setiap tahun. Kecamatan Badau serta warga sekitar. Kami orang Indo mendak Kalimang, dagang
dia orang buat ratio ni pada awal tahun. Mungkin tahun ni kebetulan wabak, mungkin sebab tu mereka ada apa tu, terlambat sikit. Ni dah bulan yang yang dah bulan Jun dia orang buat. Kalau ke awal tahun mungkin pada Januari, Februari, Mac macam tu. Mungkin disebabkan oleh apa tu, ada wabak coronavirus ni, ada wabak COVID-19 ni, jadi mereka ni agak terlambat sikit untuk buat tu. Tapi yang penting mereka yang penting memang mereka buat 3 tahun. Kita dah berapa tahun Malaysia? Dan 3 tahun dia orang memang buat tu. Melestarikan kota. Tau banyak kok panai betala tae udah nuar kita nyimpan tekang nyasulu lunang. Okey, pendek saja videonya tapi tapi sangat menarik. Kita dengar dia punya apa tu? Dia punya jampi tu. Jampi Serakah dia memang memang tune dia dan ayat-ayat yang yang mereka gunakan tu adalah bahasa-bahasa Iban yang dalam, yang mana kita kebanyakan ayat-ayat tu kita tak faham. Jadi saya yang faham sikit bahasa Iban pun kita tak tahu apa yang mereka ucapkan pada jampi Serakah mereka tu. Dalam alunan jampi-jampi mereka tu memang memang dia punya kemerduan tu memang 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 macam itulah. Kalau di mana-mana pun kita dengar orang buat jampi memang macam tu. Memang ayat itu tersusun rapi. Memang sangat apa tu? Sangat menarik. Kalau kita tak pernah dengar memang sangat-sangat menarik. Hanya kita tak berapa faham apa yang mereka sebut, apa yang mereka katakan dalam jampi Serakah mereka tu, dalam apa yang mereka sebut tu. So sekat tu aja videonya. Okey. Sekiranya rakan-rakan boleh hadir ke video saya ni, buat hadir ke channel saya ni, tolong subscribe, like dan komen. Harap kawan-kawan semua membantu sama kita, sama membantu rakan-rakan YouTuber kita. So di sini tadi saya ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap bahasa dan terkasar bahasa ataupun tersalah ulasan saya berkenaan dengan video ni. Harap rakan-rakan dari Indonesia boleh memperbetulkannya dan boleh buat komen dekat komentar tu. Okey, setakat tu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye. Assalamualaikum.